Rusia dengan nama resmi Federasi Rusia adalah sebuah negara federasi yang bersistem semi-presidensial dengan bentuk republik konstitusional. Dengan wilayah seluas 17.125.191 km persegi menjadikan Rusia sebagai negara terluas di dunia. Rusia menempati 1/10 dari seluruh daratan di bumi dan membentang sepanjang Asia Utara dan sebagian Eropa Timur. Dan karena saking besar wilayahnya, Rusia memiliki 11 zona waktu di dua benua, yakni Eropa dan Asia. Ukuran Rusia yang sangat besar ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kombinasi faktor historis, geografis, dan politik. Sebagai penerus Uni Soviet, Rusia mewarisi wilayah yang luas yang dulunya merupakan bagian dari kekaisaran yang kuat. Dari era abad pertengahan hingga kekaisaran Rusia dan Uni Soviet, para pemimpin Rusia berupaya memperluas pengaruh mereka, yang mengakibatkan penggabungan berbagai wilayah dan bangsa ke dalam Federasi Rusia. Akuisisi wilayah seperti Siberia, Kaukasus dan Timur jauh memberikan kontribusi yang signifikan terhadap luas wilayah Rusia dan populasi yang beragam, yang mencakup berbagai kelompok etnis, bahasa, dan agama. Dan setiap negara-negara besar dari sepanjang putaran sejarah, mulai dari Persia sampai Romawi, dari Napoleon sampai Hitler, semuanya merasa bahwa perluasan wilayah kekuasaan akan menghasilkan peningkatan kekuatan dan pengaruh. Lebih banyak wilayah akan menghasilkan lebih banyak sumber daya, lebih banyak rakyat yang bersyukur, dan lebih banyak ruang hidup bagi para penakluk. Rusia dengan banyak skema perpolitikan dan militernya menjadi salah satu negara yang ingin kembali mendominasi dunia dan menjadi adidaya. Tapi pertanyaannya, apakah Rusia mampu mewujudkannya? Apakah Rusia memang sekuat itu? Dan dalam video kali ini, mari kita cari tahu mengapa Rusia bisa begitu luas dan kuat. Federasi Rusia dalam hukum internasional dikenal sebagai negara penerus Uni Soviet. Rusia melanjutkan implementasi komitmen internasional Uni Soviet dan mengambil alih kursi permanen Soviet di Dewan Keamanan PBB. Sebagai penerus bekas negara superpower, status geopolitik Rusia sering diperdebatkan, terutama dalam pandangan unipolar dan multipolar dalam sistem perpolitikan global. Rusia umumnya diterima sebagai kekuatan besar, meskipun oleh beberapa pemimpin dunia, analitis, komentator, dan politisi, Rusia masih dianggap sebagai negara yang potensial menjadi superpower. Sebagai satu dari 5 anggota permanen Dewan Keamanan PBB, Rusia memainkan peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Negara ini berpartisipasi dalam Kuartet Timur Tengah dan pembicaraan 6 pihak dengan Korea Utara. Rusia juga merupakan negara anggota G8, Dewan Eropa, OSCE, dan APEC. Selain itu, Rusia menjadi pemeran utama di organisasi regional seperti CIS, EurasEasy, CSTO, dan SCO. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Rusia sering disebut media sebagai energi superpower. Ada beberapa alasan mengapa Rusia disebut sebagai energi superpower. Pertama, karena Rusia memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Kedua, Rusia memiliki cadangan minyak terbesar ke-8 dan cadangan batu bara Rusia adalah kedua terbesar di dunia. Selain potensi dan kandungan alam yang mendukung itu, Rusia pun sampai saat ini sudah memimpin dalam hal eksportir gas alam dan menjadi produsen gas alam terbesar kedua di dunia. Selain kekayaan alamnya dalam soal gas dan energi, Rusia pun menjadi produsen listrik yang menjadikan Rusia terbesar ketiga di dunia dan produsen energi terbarukan terbesar kelima di dunia. Dan dalam catatan sejarah, Rusia adalah negara pertama yang mengembangkan pembangkit nuklir sipil dan membangun pembangkit listrik nuklir pertama di dunia. Sektor perminyakan dan gas alam di Rusia bisa dibilang tumbuh dengan sangat cepat. Salah satu faktornya adalah karena semua tenaga nuklir di Rusia dikelola oleh Rosatom State Corporation, dan faktor lainnya karena negara-negara Eropa membutuhkan energi dan Rusia punya cadangan yang sangat kaya untuk memasoknya, dan faktanya lebih dari 25% minyak dan gas yang dikonsumsi Eropa berasal dari Rusia. Dalam buku The Bridge, Natural Gas in a Redivided Europe yang terbit pada tahun 2020, Sten Gustafsson sebagai penulisnya mencatat bahwa kesepakatan pipa gas paling awal antara Eropa dengan Uni Soviet atau sekarang menjadi Rusia dilakukan oleh Austria pada dekade 1960-an, persis di tengah kecamuk perang dingin melanda dunia. Sampai tahun 1980-an, kerjasama di sektor energi antara Eropa Soviet pun terus berlangsung di balik panas dingin relasi diplomatik antar negara. Namun hubungan tersebut sampai sekarang terus bertahan karena tuntutan energi yang tinggi dari Eropa dan melimpahnya gas alam Siberia, serta sokongan kontrak-kontrak berusia tua yang mana kontraknya bisa sampai 20-30 tahun lamanya. Dan faktanya, setiap tahun yang dimulai pada tahun 2018, lebih dari 40% gas yang dipakai masyarakat benua Eropa berasal dari Siberia Barat.
dikirim lewat pipa-pipa sepanjang ribuan kilometer. Gambaran sederhananya adalah, negara yang semakin dekat jaraknya dengan Rusia, maka semakin tinggi juga ketergantungannya pada minyak dan gas dari Rusia. Secara terperinci, 100% minyak dan gas yang dikonsumsi negara-negara seperti Latvia, Slovakia, Finlandia, dan Estonia berasal dari Rusia. Sementara Republik Ceko, Bulgaria, dan Lithuania harus mengimpor 80% kebutuhan minyak dan gas untuk kebutuhan dalam negerinya dari Rusia. Dan lebih dari 60% kebutuhan minyak dan gas Yunani, Austria, serta Hungaria juga disediakan oleh Rusia. Jerman, negara yang dianggap terkuat secara ekonomi di Eropa, bahkan harus rela memenuhi setengah kebutuhan gas dan minyak mereka melalui uluran tangan Rusia. Dan meskipun tidak terlalu signifikan, 16% kebutuhan gas dan minyak Inggris juga disediakan oleh Rusia. Dari segala penjuru mata angin, minyak dan gas Rusia merangsek ke dalam sendi kehidupan negara-negara Eropa melalui pelbagai saluran pipa yang mereka bangun, baik Nord Stream, Yamal Stream, Blue Stream, ataupun South Stream. Kekuatan sumber daya ini kian kuat ketika pada tahun 2015, Turki sepakat untuk membiarkan Rusia membangun Turk Stream di daerahnya. Dengan kekuatan minyak dan gas inilah, Rusia berhasil membeli pengaruh yang tak terbantahkan di ruang-ruang politik pelbagai negara Eropa, mendikte Eropa untuk diam terhadap apapun yang diperbuat Rusia. Rusia berupaya memberikan tekanan pada negara-negara yang dianggapnya berada dalam lingkup pengaruhnya melalui organisasi regional, persuasi budaya dan etnis internasional, dan yang terpenting, hubungan bilateral. Karena bagi Rusia, pipa gas energi yang disalurkannya bukan sekadar perkara bisnis biasa, tapi menyangkut juga kedikdayaan dan hal-hal politis yang ikut di dalamnya. Dan karena sumber energi jugalah, ekonomi Rusia termasuk dalam ekonomi pasar berpendapatan tinggi. Rusia menempati posisi ke-15 di dunia menurut nominal produk domestik bruto atau PDB dan peringkat ke-6 di dunia menurut keseimbangan kemampuan berbelanja atau PPP. Hal yang membuat Rusia berpendapatan tinggi tentu sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarahnya. Sejak awal abad ke-21, konsumsi dalam negeri yang meningkat dan stabilitas politik turut membawa pertumbuhan ekonomi di Rusia. Minyak, gas alam, logam, dan kayu menyumbang lebih dari 80% ekspor Rusia ke luar negeri. Pendapatan minyak memungkinkan Rusia meningkatkan cadangan luar negerinya dari $12 miliar pada tahun 1999 menjadi $597.3 miliar pada tahun 2008, yang menjadikan Rusia masuk ke dalam pengekspor terbesar ketiga di dunia. Selain dari faktor sejarah, kebijakan makroekonomi di bawah Menteri Keuangan Alexei Kudrin juga turut mendukung dan banyak pengamat politik ekonomi menilai kebijakan itu amatlah bijak dan baik. Sebab dari pendapatan yang berlebih yang didapatkan oleh Rusia itu disimpan di dana stabilisasi Rusia, dan pada tahun 2006, Rusia mampu membayar hampir semua utang-utang besarnya, yang kemudian menjadikan Rusia sebagai salah satu negara dengan utang luar negeri terendah di antara negara-negara besar di dunia. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa dalam banyaknya sanksi yang dijatuhkan pada Rusia, Rusia masih tetap menjadi negara kuat, dan bahkan seperti tidak berpengaruh apa-apa pada negara mereka. Untuk mendapatkan konteksnya, sanksi ekonomi yang didapat Rusia adalah karena hasil dari invasinya kepada Ukraina, dan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Rusia ini pun bertujuan untuk menghentikan agresi ke Ukraina. Namun sayangnya, sanksi ekonomi itu tidak berhasil mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan agresi militernya ke Ukraina. Dan balik ke pertanyaan kenapa Rusia seperti tidak berpengaruh apa-apa setelah mendapatkan ribuan sanksi oleh Amerika dan Uni Eropa. Dan jawaban sederhananya adalah karena Rusia sudah berpengalaman menerima sanksi ekonomi, sehingga Rusia cukup terlatih dalam mengantisipasinya. Sejak tahun 2014, Rusia telah mengadopsi kebijakan de-dollarization, yakni mengurangi penggunaan dolar secara bertahap, termasuk dalam cadangan devisanya. Saat ini, hanya 16% dari total cadangan devisa Rusia yang berupa dolar, jauh jika dibandingkan dengan 40% cadangan devisa dolar yang dimiliki Rusia pada 5 tahun lalu. Rusia juga telah mengembangkan sistem transaksi dan komunikasi finansial domestik, yaitu jaringan MIR dan jaringan SPFS, yang dimulai sejak tahun 2014, setelah penggunaan Visa dan Mastercard diblokir. Dari segi barang dan jasa pun, Rusia sudah cukup lama mengisolasi diri untuk mengamankan ekonominya dari goncangan global. Namun bagaimanapun, yang membuat Rusia menjadi negara kuat adalah karena militernya. Militer Rusia dibagi menjadi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan utara. Ada juga 3 angkatan bersenjata independen, yang mana diantaranya adalah divisi roket strategis, angkatan pertahanan penerbangan, dan airborne troops. Pada tahun 2006, Rusia tercatat memiliki 1.037 juta personel militer aktif. Selama beberapa dekade, militer Rusia telah disebut-sebut sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Presiden Vladimir Putin secara teratur menampilkan militer Rusia kepada dunia dengan parade dan latihan militer yang dikoreografikan dengan sempurna.
Tetapi jika ditanya soal mengapa Rusia begitu kuat selama bertahun-tahun, panduan utama saya untuk memahami sejarah Rusia adalah konsep Rusia sebagai kekaisaran dan pinggiran. Kekaisaran adalah ide yang cukup sederhana. Kekaisaran menyaratkan kekuatan yang sangat besar serta negara yang memerintahkan wilayah yang luas dan banyak orang. Namun di samping itu, kekaisaran juga menyaratkan antitesis dari kedaulatan rakyat dan nasionalisme yang merupakan dua ideologi dominan di dunia kontemporer. Untuk pinggirannya sendiri itu berarti bahwa Rusia berada di tepi Eropa dan lebih luas lagi dari peradaban Barat dalam hal kekuatan dan nilai-nilai. Para elit di Rusia sendiri bahkan sering tidak setuju di antara mereka sendiri mengenai apakah Rusia ini termasuk dalam Barat atau sebaliknya merupakan dunia tersendiri. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar sejarah Rusia modern didorong oleh tekad negara Rusia untuk bersaing dengan kekuatan besar Barat. Secara historis, tekad tersebut terutama disebabkan oleh pertimbangan keamanan dan kekuatan. Tetapi kekhawatiran tentang identitas dan status Rusia juga berperan. Dalam menilai kebijakan luar negeri Rusia, penting untuk memahami perjuangan atas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang telah mengganggu para penguasa, pembuat kebijakan, dan analis Rusia selama berabad-abad. Di mana posisi Rusia di dunia? Apakah Rusia bagian dari Barat? Atau apakah Rusia menempati tempat khusus di dunia yang mencerminkan warisan budaya, agama, dan ideologinya yang unik, dan posisi geopolitiknya yang berada di antara Eropa dan Asia? Haruskah Rusia berusaha menjadi mitra dengan negara-negara tetangganya di Barat dan mengikuti pendekatan Barat terhadap pengembangan masyarakatnya? Atau haruskah Rusia mencari jalannya sendiri yang sebagian besar didasarkan pada fitur bawaan warisan Slavia dan tradisi sejarah Rusia? Kaum elit Rusia mengadopsi banyak budaya Eropa. Mereka menjadi ahli dalam bahasa, sastra, seni, arsitektur, dan busana Eropa. Bahasa Prancis menjadi bahasa yang dominan di kalangan anggota kelas atas, yang banyak diantaranya kurang menguasai bahasa ibu mereka, bahasa Rusia. Bahasa Rusia dipandang sebagai bahasa kaum tani, sementara bahasa Prancis dianggap sebagai bahasa kaum terpelajar. Tidak ada yang menggambarkan hal ini dengan lebih baik daripada dialog pembuka pada sebuah pesta malam dalam novel epik Leo Tolstoy, War and Peace, yang ditulis seluruhnya dalam bahasa Prancis. Pada pertengahan abad ke-18, kelas atas Rusia menganggap diri mereka sebagai orang Eropa. Bahkan, dalam dinasti Romanov yang berkuasa, banyak anggota keluarga kerajaan adalah orang asing. Catherine yang agung adalah seorang putri Jerman tingkat rendah. Istri dan penguasa lainnya mengikutinya adalah orang asing atau keturunan langsung bangsawan asing. Pada masa Kaisar Rusia terakhir, Nicholas II, yang merupakan keturunan Jerman dan Denmark dan merupakan sepupu pertama Raja Inggris Raja George V dan sepupu kedua Kaisar Jerman Wilhelm II, para bangsawan Rusia hanya memiliki sedikit darah Rusia yang mengalir dalam nadi mereka. Kesenjangan besar antara para penguasa dan yang diperintah selama era kekaisaran Rusia merupakan faktor kunci dalam mendefinisikan identitas Rusia, dan hal tersebut masih berperan dalam kebijakan dalam dan luar negeri Rusia saat ini. Vladislav Surkov, salah satu penasihat ideologis Vladimir Putin, menggambarkan Rusia sebagai negara yang memiliki budaya ras campuran, budaya yang mengandung unsur-unsur timur dan barat, seperti seseorang yang lahir dari perkawinan campuran. Hal ini pun kemudian terbukti mempersulit tugas Rusia untuk menentukan cara terbaiknya untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya dan menyediakan pertumbuhan dan keamanan bagi negara Rusia. Pada abad ke-19, perjuangan untuk menentukan posisi Rusia di dunia dilancarkan melalui perdebatan intelektual dan politik antara mereka yang disebut Westernizer dan Slavophiles. Kedua kelompok itu selalu berusaha untuk mempromosikan Weltanschauung atau pandangan dunianya masing-masing dan menawarkan resep kebijakan untuk memandu kebijakan dalam dan luar negeri Rusia. Para pendukung kedua ideologi tersebut sepakat bahwa Rusia unik dan diberkahi dengan misi khusus di dunia. Perbedaan mereka adalah bagaimana cara terbaik untuk mengelola pembangunan Rusia guna memastikannya akan naik ke tempat yang unggul di dunia. Kaum Westernizer percaya bahwa Rusia harus belajar dan mengadopsi dari Barat untuk memodernisasi dan memakmurkan negara. Dan mereka mendukung impor teknologi Barat dan ide-ide liberal untuk memodernisasi pemerintahan Rusia. Pada saat yang sama, terdapat ketidaksepakatan mengenai sejauh mana pemikiran dan praktik politik Barat harus diadopsi oleh Rusia. Secara umum, disepakati bahwa Rusia harus meminjam sedikit mungkin untuk mempertahankan hakikat hakiki negara Rusia. Kaum Slavophiles lebih mistis dalam pendekatan mereka dan percaya bahwa Rusia lebih unggul dari Barat meskipun keterbelakangan ekonomi dan teknologinya, dan bahwa Rusia memiliki takdir khusus dan misi unik di dunia. Misi itu terkait erat dengan gereja Ortodoks dan memiliki sifat spiritual dan sekuler. Bagi banyak orang, Rusia didefinisikan bukan oleh geografi melainkan oleh metafisika. Seperti yang ditulis oleh salah satu Slavophiles paling terkenal di abad ke-19, yaitu Fyodor Tsukev dalam salah satu puisinya. Anda tidak dapat memahami Rusia hanya dengan menggunakan intelek.
Anda tidak dapat mengukurnya menggunakan skala umum. Ia memiliki jenis keagungan khusus. Anda hanya dapat mempercayainya. Dengan kata lain, Anda tidak dapat mengenal Rusia dengan pikiran Anda. Anda hanya dapat merasakan Rusia dalam jiwa Anda. Kepercayaan pada keunikan Rusia ini pun dapat kita telusuri kembali ke tahun-tahun awal kekristenan Ortodoks Rusia dan keyakinan bahwa setelah pusat Ortodoksi di Bizantium ditaklukkan oleh Turki Ottoman, Rusia menjadi penerusnya dan sekarang menjadi pemimpin dunia Ortodoks sebagai Roma ketiga. Pada tahun-tahun berikutnya, peran mesianis Rusia yang sentral ini terwujud dalam bentuk-bentuk lain yang berpusat pada identitas etnis seperti kerajaan Panslavia, gerakan abad ke-19 yang berupaya menyatukan dunia yang berbahasa Slavia dengan fokus pada Slavia di Balkan yang saat itu sedang dibebaskan dari kekuasaan Ottoman. Dalam hal ini kaum Slavofil tidak hanya percaya pada keunggulan Rusia atas Barat. Para kaum Slavofil umumnya memandang Barat dengan kecurigaan dan penghinaan. Kaum Slavofil percaya bahwa nilai-nilai dan moralitas Rusia lebih unggul daripada nilai-nilai dan moralitas Barat, dan untuk itu Rusia tidak boleh membiarkan dirinya dirusak oleh etos sosial, moral, agama, dan politik ala Barat. Kedua perspektif tersebut memainkan peran penting dalam membimbing dan mengarahkan kebijakan luar negeri Rusia kontemporer, dan perbedaan ideologis terus berlanjut hingga saat ini. Terkadang pertikaian itu terjadi di depan mata semua orang. Di waktu lain, pertikaian itu terjadi di balik layar hingga satu pihak akhirnya muncul sebagai pemenang. Dan kemudian, pertikaian berikutnya dimulai. Memasuki abad ke-20, manakala Rusia masih menjadi Uni Soviet pada tingkat yang signifikan, merupakan medan pertempuran atas ide-ide dan kebijakan umum. Dan kebijakan kaum Westernizer dan kaum Slavophiles ada pada tingkat yang signifikan. Kita tahu, Marxisme yang menjadi pegangan kuat dari ideologi Uni Soviet sebagai negara komunis berasal dari filsafat Barat yang menganalisis berbagai penyakit dan penyalahgunaan Eropa yang sedang mengalami industrialisasi. Vladimir Putin pun mengadopsi ideologi Barat ini untuk Rusia dan menciptakan model baru yang menggabungkan pemikiran Barat dengan realitas Rusia tradisional. Hasilnya adalah sistem pemerintahan yang terbukti menjadi bencana bagi rakyat Rusia. Meskipun sistem Soviet mengubah masyarakat petani menjadi negara adikuasa industri militer, namun harga yang dibayarkannya dengan nyawa manusia sangat mengerikan. Dan dalam hal ini juga kita dapat mengidentifikasi Boris Yeltsin dan Dmitry Medvedev sebagai pihak yang lebih selaras dengan pandangan kaum Westernizer, dan Vladimir Putin sebagai pihak yang mengejar kebijakan yang lebih mirip dengan kaum Slavophile tradisional. Meskipun ketiga pemimpin itu berinteraksi erat dengan Barat, ada perbedaan yang jelas dalam sejauh mana mereka berupaya menyelaraskan kepentingan Rusia dengan kepentingan Eropa dan Amerika Serikat. Namun, ketiga pemimpin itu memiliki keyakinan yang kuat terhadap misi khusus Rusia di dunia. Keyakinan itu tidak pernah goyah, dan hal itu menanamkan kebanggaan dalam diri rakyat Rusia, serta membangkitkan kebencian terhadap Barat karena gagal menghargai dengan baik keunikan Rusia dan perannya yang wajar di dunia. Di bawah Presiden Yeltsin, Rusia berupaya untuk mendefinisikan bersama dengan Barat aturan main baru yang akan menentukan bagaimana kedua dunia akan berinteraksi di tahun-tahun dan dekade mendatang. Banyak dari mereka yang dekat dengan Yeltsin berharap untuk membangun dunia baru yang damai dan bekerja sama dengan Barat yang akan membentang dari Vancouver hingga Vladivostok. Mereka menginginkan dunia di mana Rusia akan bekerja sama dengan Barat sebagai pihak yang setara, tetapi akan menetapkan kebijakannya sendiri dan akan memiliki suara dalam menentukan kebijakan dan prioritas global. Sayangnya, baik Rusia maupun Barat tidak mampu atau bersedia untuk menjalin hubungan baru. Beberapa di antaranya NATO, pemboman Serbia, dukungan untuk Kosovo yang merdeka, perubahan rezim di Irak dan Libya, dan peristiwa lainnya meyakinkan Kremlin bahwa Barat sedang mengejar kebijakan yang menimbulkan ancaman langsung terhadap kedaulatan Rusia. Barat, pada bagiannya, mencoba meyakinkan Rusia bahwa peristiwa-peristiwa ini bukanlah ancaman bagi Rusia. Barat berharap bahwa Rusia akan berubah dan akan mengikuti jejak Amerika Serikat dan NATO sebagai mitra junior di era pasca Perang Dingin yang baru. Akibatnya, tahun 1990-an berubah menjadi dekade kekecewaan, kekecewaan, dan penipuan. Barat mengecewakan Rusia, dan Rusia mengecewakan Barat. Bahkan Vladimir Putin, yang dikenal karena pandangannya yang anti-Barat, awalnya cenderung mendukung upayanya untuk memperbaiki hubungan dengan Barat. Namun, harapan tersebut tidak bertahan lama dan menyebabkan Putin menghentikan upayanya untuk menjangkau Barat dan upayanya untuk membangun jalan baru bagi Rusia. Para analis terkemuka Rusia memberikan berbagai pendapat dan komentar yang mendalam tentang upaya Rusia untuk membangun hubungan yang positif dengan Barat. Sergei Karaganov, yang mengepalai Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Rusia, menulis, "Pada awal milenium ini, kami, Rusia,
telah hampir sepenuhnya menghabiskan semua yang dapat dan perlu Rusia ambil dari Eropa dengan mempertimbangkan tingkat umum pembangunan Rusia dan ciri-ciri khusus karakter nasional Rusia yang merupakan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Rusia. Vladislav Surkov, seorang penasihat ideologis Presiden Putin, sependapat dengan pandangan Sergei. Vladislav Surkov menulis bahwa Rusia telah meninggalkan harapannya selama berabad-abad untuk berintegrasi dengan Barat dan bersiap untuk 100 tahun dalam kesendirian geopolitik. Kesendirian di sini tentu tidak berarti isolasi total, tetapi berarti bahwa keterbukaan Rusia terhadap Barat akan terbatas di masa mendatang. Vladislav Surkov mengaitkan minat historis Rusia untuk menjadi bagian dari Barat dengan antusiasme yang berlebihan oleh para elit Rusia. Tetapi semangat itu, menurutnya, kini hampir hilang. Namun yang lain melihat kegagalan Rusia untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Barat sebagai hal yang tidak terelakkan, mengingat kebanggaan Rusia sebagai negara adidaya dan rasa akan misi khususnya. Beberapa berpendapat bahwa sudah saatnya bagi Rusia untuk menilai kembali aspirasinya sebagai negara adidaya. Para ahli politik di Barat berpendapat bahwa Rusia tidak akan menjadi negara yang normal sampai negara itu benar-benar menyelaraskan aspirasinya dengan kenyataan. Namun, para ahli politik yang lain pun bersikeras bahwa Rusia tidak akan pernah meninggalkan visinya tentang dirinya sebagai negara adidaya dan harus berupaya keras untuk mencapai status ini. Mereka berpendapat bahwa Rusia tidak dapat bertahan hidup selain sebagai negara adidaya. Mereka melihat konflik dengan Barat sebagai hal yang tidak terelakkan karena tidak ada pihak yang mau berkompromi. Meskipun banyak orang Rusia memandang beberapa elemen Barat sebagai model yang harus ditiru, namun pihak Rusia akan tetap menganggap bahwa Barat tetap menjadi ancaman bagi Rusia. Rusia dan Barat pun dalam hal ini memang memiliki pendekatan yang berbeda secara mendasar terhadap kebijakan luar negeri. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi Eropa telah menjalankan kebijakan luar negeri liberal yang telah memperjuangkan promosi lembaga-lembaga demokrasi, kebebasan individu, hak asasi manusia, nilai-nilai liberal, dan liberalisme ekonomi. Rusia telah menolak pendekatan ini dan kini telah secara terbuka menolaknya, sebagaimana dinyatakan Putin dengan tegas dalam wawancaranya di Financial Times pada tanggal 27 Juni tahun 2019. Sebaliknya, Kremlin menganut pendekatan realis yang menekankan supremasi negara atas individu, mengejar kepentingan nasional dan melindungi kedaulatan yang menjamin hak setiap rezim untuk memerintah wilayahnya tanpa takut akan campur tangan asing. Ini adalah poin yang sangat penting karena membantu menjelaskan dukungan Rusia terhadap beberapa rezim otoriter paling terkenal di dunia seperti Bashar al-Assad di Suriah dan Nicolas Maduro di Venezuela. Pada akhirnya, Putin paling khawatir tentang ancaman perubahan rezim yang dapat menggulingkan kekuasaannya di Rusia. Kegagalan mendukung kedaulatan di tempat lain, bahkan rezim yang paling lalim, secara implisit dapat melemahkan Putin dan membuatnya lebih rentan terhadap nasib serupa di dalam negeri. Rusia dan Barat juga berbeda dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Amerika Serikat dan sekutunya secara tradisional lebih suka mengambil langkah-langkah kecil dan sederhana untuk memajukan tujuan kebijakan luar negeri, khususnya ketika berhadapan dengan musuh dan menggunakannya sebagai landasan untuk meningkatkan kepercayaan yang mereka harapkan akan mengarah pada pemahaman dan kesepakatan yang lebih luas. Rusia mengikuti pendekatan yang sangat berbeda. Rusia lebih suka memulai dengan menetapkan prinsip-prinsip umum dan mengembangkan arahan strategis di tingkat tertinggi yang akan berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat tingkat bawah untuk menyusun kesepakatan. Jadi, sementara Barat lebih menyukai pendekatan dari bawah ke atas, Rusia lebih nyaman dengan pendekatan dari atas ke bawah. Pejabat senior kebijakan Rusia telah menguraikan pergeseran pendekatan kebijakan luar negeri Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pada tanggal 12 April 2019 telah menyatakan di pertemuan tahunan dengan para mahasiswa dan profesor di Akademi Diplomatik Kementerian Luar Negeri bahwa model liberal Barat sedang digantikan oleh tatanan dunia baru. Sebab model pembangunan liberal Barat yang secara khusus menetapkan hilangnya sebagian kedaulatan nasional mulai kehilangan daya tariknya dan tidak lagi dipandang sebagai model yang sempurna bagi semua orang. Selain itu, banyak orang di negara-negara Barat sendiri yang skeptis terhadapnya. Apa yang menjadi rujukan Lavrov mengenai hilangnya sebagian kedaulatan dan kesetaraannya dengan globalisasi merupakan prinsip utama yang telah dipertahankan oleh kebijakan luar negeri Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet. Dalam pidatonya itu juga, Lavrov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya berusaha memaksakan pendekatan mereka kepada pihak lain. Mereka dipandu oleh keinginan yang jelas untuk mempertahankan dominasi mereka selama berabad-abad dalam urusan global. Meskipun dari sudut pandang ekonomi dan keuangan,
AS sendiri atau bersama sekutunya tidak dapat lagi menyelesaikan semua masalah ekonomi dan politik global. Untuk mempertahankan dominasinya dan otoritasnya yang tidak terbantahkan, Barat menggunakan pemerasan dan tekanan. Mereka tidak ragu untuk secara terang-terangan mencampuri urusan negara-negara berdaulat. Para analis terkemuka Rusia mengakui bahwa hubungan kekuasaan antara Rusia dan Barat, dan khususnya Amerika Serikat, sedang mengalami pergeseran tektonik yang bertahap namun tidak terelakkan. Dmitry Trenin dari Carnegie Moscow Center berpendapat bahwa periode Pax Amerika yang berlangsung selama seperempat abad akan segera berakhir. Igor Ivanov, Presiden Dewan Urusan Internasional Rusia, menyatakan bahwa sistem politik global yang berbasis di Yalta telah hancur dalam dua dekade sejak berakhirnya Perang Dingin, namun belum ada yang dirancang untuk menggantikannya. Igor Ivanov mengakui bahwa pusat-pusat politik global tradisional tidak mampu memainkan peran utama dalam membangun tatanan dunia baru. Ivanov melihat Amerika Serikat sebagai sangat terpolarisasi secara politik, yang mencegahnya memberikan kebijakan luar negeri yang jangka panjang, seimbang, atau konsisten dalam waktu dekat. Dalam konferensi pers tahunannya pada bulan Desember tahun 2018, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa pengaruh global Amerika Serikat telah berakhir. Putin menegur Amerika Serikat karena memiliki rasa impunitas dengan menyatakan, "Ini adalah hasil dari monopoli dunia unipolar. Untungnya monopoli ini menghilang. Ia hampir selesai." Perlawanan terhadap tatanan dunia liberal yang dipimpin Amerika Serikat dan pemulihan posisi Rusia sebagai negara adidaya telah menjadi tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Kremlin yang dominan sejak Rusia mengatasi guncangan awal runtuhnya Uni Soviet. Jelas, hal tersebut merupakan tugas yang berat, mengingat bahwa Rusia saat ini merupakan bayang-bayang kekuatan dan pengaruh bekas Uni Soviet. Pengaruh ekonomi dan politiknya berkurang secara signifikan. Tetapi Rusia mampu mempertahankan dan mengembangkan kekuatan militernya ke tingkat di mana Rusia sekali lagi menjadi kekuatan yang tangguh di dunia dengan kekuatan militer dan kemampuan proyeksi yang memastikan kepentingan Rusia tidak dapat diabaikan. Namun di sini Putin menyadari bahwa Rusia bukan lagi seperti Uni Soviet yang berupaya untuk mengejar dan menyalip Barat. Putin sadar bahwa Rusia saat ini tidak memiliki sarana untuk mencapai tujuan itu. Sebaliknya, Putin ingin Rusia berfokus pada menangkis potensi agresi dari Barat sambil membangun tatanan dunia alternatif. Strategi keamanan nasional Rusia terbaru yang diterbitkan pada bulan Desember 2015 mengidentifikasi Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya sebagai ancaman utama Rusia. Strategi ini mengulang tuduhan yang sering muncul bahwa Barat berusaha mendominasi tatanan internasional dan merampas tempat yang seharusnya di kancah internasional. Dokumen ini menekankan pentingnya membangun kekuatan militer Rusia untuk mencegah niat jahat Barat terhadap Rusia. Pavel Feigenhauer, seorang analis militer terkemuka, menggambarkan pendekatan Putin dalam menghadapi konfrontasi yang semakin sengit dengan Barat sebagai, berdasarkan semacam logika internal, menakut-nakuti semua orang dengan serangkaian senjata super nuklir yang canggih dan Barat akan menyerah atau setidaknya beberapa negara utama mungkin goyah karena tekanan. Strategi ini tidak jauh berbeda dari apa yang telah dilakukan Korea Utara selama beberapa waktu. Beberapa pernyataan publik yang dibuat Putin dan Menteri Pertahanannya tentang perkembangan teknologi terbaru Rusia dalam senjata super, termasuk gambar grafis rudal yang menyerang Florida, yang telah disiarkan secara luas di acara bincang-bincang televisi paling populer di Rusia, telah memperkuat pesan kepada khalayak domestik dan internasional bahwa Rusia menentang Barat dan tidak akan lagi mengorbankan kepentingan nasionalnya dan pengaruhnya di dunia. Vladimir Putin dan para pendukungnya bukanlah satu-satunya pihak yang memiliki pandangan pesimistis terhadap masa depan hubungan Rusia dengan Barat. Banyak analis dan pengamat terkemuka Rusia yang memiliki penilaian yang sama bahwa Rusia dan Barat akan sangat sulit untuk bekerja sama. Bahkan dalam hubungan keduanya yang semakin menegang, Feigenhauer, seorang pakar militer Rusia, berpendapat bahwa Rusia akan berusaha keras mempermalukan Amerika Serikat dan merusak kredibilitas negara itu untuk semakin membebani aliansi Barat dan mengisolasi Amerika sebisa mungkin. Di masa mendatang, seperti yang telah ditunjukkan Putin, mungkin akan tiba saatnya untuk negosiasi substantif ketika Amerika sudah sangat lemah dan setelah Rusia meningkatkan kekuatan militernya dengan mengerahkan senjata super baru. Боевая тревога.
dalam hal ini mengingat hubungan Rusia dengan Barat telah memburuk hingga pada titik di mana yang terbaik yang dapat dilakukan masing-masing pihak adalah menghindari konfrontasi militer langsung. Bagaimana Moskow dapat mencapai tujuan kebijakan luar negerinya untuk mempertahankan kedaulatannya dan mendorong pengembangan tatanan dunia multipolar baru yang tidak berpusat pada pandangan dan kebijakan liberal tradisional Barat. Juga Felgen Hauer memberitahu kita bahwa idealnya tujuan utama kebijakan luar negeri Rusia untuk masa mendatang adalah mengubah Rusia menjadi negara maju yang modern sambil menghindari ketergantungannya yang berlebihan pada pemain-pemain utama di Eurasia Raya seperti Tiongkok, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Rusia harus bertindak di luar negeri secara pragmatis, terutama untuk memajukan atau melindungi kepentingannya. Rusia tidak boleh memasakkan nilai-nilainya kepada orang lain atau terlibat dalam pembangunan bangsa di luar negeri. Dan Rusia harus menghormati nilai-nilai dan adat istiadat yang telah mapan dan menoleransi semua agama. Terakhir, Rusia harus menolak segala klaim dominasi, baik itu terhadap negara-negara atau kawasan tertentu atau dunia secara keseluruhan. Jika mempertimbangkan catatan sejarah perilaku Rusia di panggung dunia dan kebijakan deklaratifnya sebagaimana diutarakan oleh Putin, Lavrov, dan pejabat senior Rusia lainnya, diragukan bahwa Rusia akan segera mampu atau bahkan mau mengejar tujuan luasnya, sebab Rusia sedang melangkah di garis yang sangat tipis antara upaya untuk mengganggu dan menghancurkan tatanan dunia yang ada, untuk menciptakan aliansi baru, untuk membangun tatanan dunia baru yang lebih responsif terhadap kepentingan dan pengaruh Rusia. Pakar kebijakan luar negeri Rusia, Alexander Lukin, menjelaskan bahwa arah untuk mengubah Rusia menjadi pusat kekuatan Eurasia yang independen dan pengaruh dunia saat ini telah menjadi kebijakan resmi Kremlin dan arah utama pemikiran mayoritas pakar Rusia tentang strategi kebijakan luar negeri. Kremlin mengakui bahwa Rusia berasal dari negara yang relatif lemah dan rentan, dan karena itu melindungi posisinya dengan memproyeksikan citra kekuatan di dalam negeri dan memamerkan kekuatannya di seluruh dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Rusia telah meningkatkan upayanya untuk memperlebar keretakan dalam aliansi Euro-Atlantik, mengganggu proses integrasi Eropa, memicu ketegangan etnis di Balkan, dan mencegah hubungan yang lebih erat antara kawasan itu dengan Uni Eropa dan NATO. Baik Rusia maupun Barat tampaknya tidak siap menerima segala bentuk kompromi untuk memperbaiki hubungan. Barat percaya bahwa seiring berjalannya waktu, sanksi ekonomi dan meningkatnya ketidakpuasan sosial dan politik di dalam Rusia akan mendorong Kremlin untuk mencari akomodasi dengan Barat. Moskow percaya bahwa perpecahan di dalam Uni Eropa dan antara mitra NATO akan terus tumbuh dan semakin melemahkan solidaritas dan tekad Barat, sehingga memperkuat posisi Rusia terhadap Barat. Rusia harus berhati-hati tentang sejauh mana ia membiarkan keterasingannya dari Barat dan khususnya dari Eropa untuk berkembang. Rusia perlu mempertahankan hubungan dagangnya yang kuat dengan Uni Eropa dan mempertahankan hubungan politik dan ekonominya dengan Eropa untuk berfungsi minimal sebagai daya ungkit terhadap Tiongkok yang semakin kuat, yang akan mengeksploitasi kelemahan Rusia untuk keuntungan ekonomi dan strateginya. Pada saat yang sama, Rusia terus mencari zona kepentingan istimewa di beberapa bagian Eropa dan Asia. Di belahan dunia lain, Rusia mencoba meningkatkan pengaruhnya di negara-negara yang hubungannya buruk dengan Barat. Upaya Rusia untuk melibatkan diri dalam upaya yang sulit untuk menemukan solusi damai bagi perang di Afghanistan adalah contoh kasusnya. Dalam beberapa tahun terakhir pun Rusia telah muncul sebagai kekuatan berpengaruh di Timur Tengah. Hubungan dekatnya dengan Suriah dan Iran telah memberi Rusia pengaruh di kawasan tersebut yang belum pernah dimilikinya sejak zaman Soviet. Namun tidak seperti pendahulunya di Soviet, pemerintahan Putin tidak terikat pada agenda ideologis. Kebijakan luar negeri Rusia cukup fleksibel dan pragmatis. Para pemimpin Rusia telah menempuh perjalanan panjang dalam membangun kembali negara itu dan menegaskan kembali peran dan otoritas negara itu di dunia setelah runtuhnya Uni Soviet dan tahun-tahun yang penuh kekacauan pada tahun 1990-an. Akan tetapi Rusia belum dan kemungkinan besar tidak akan pernah mencapai status Uni Soviet. Meskipun masih memiliki sebagian besar persenjataan militer Soviet, Rusia telah kehilangan sebagian besar wilayah bekas Uni Soviet dan secara ekonomi jauh lebih lemah. Meskipun demikian, pencapaiannya dalam mendapatkan kembali kekuatan dan pengaruhnya sangat mengesankan. Presiden Obama pernah menyebut Rusia sebagai kekuatan regional. Pernyataan tersebut jelas membuat Rusia marah karena bertentangan dengan citra Rusia tentang dirinya sendiri dan mengejek Rusia di hadapan seluruh dunia. Jika tujuan pernyataan Obama adalah untuk mengecilkan peran Rusia dalam urusan internasional, pernyataan itu justru memiliki efek sebaliknya dan tidak sesuai dengan kenyataan. Rusia saat itu sedang dalam perjalanan untuk mengejar kebijakan luar negeri yang lebih tegas dan agresif di berbagai belahan dunia yang jauh melampaui wilayah Rusia.
Secara sistemik, ada faktor-faktor yang menghambat dan mungkin bahkan mencegah Rusia mencapai status di dunia yang membuatnya dapat disebut sebagai negara adidaya. Terlepas ada banyak definisi yang berbeda-beda tentang apa itu negara adidaya, tapi sebagian besar ilmuwan politik sepakat bahwa untuk menjadi negara adidaya, suatu negara harus memiliki kekuatan militer, politik, ekonomi, ilmiah, teknis, ideologis, dan budaya yang cukup yang memiliki pengaruh di seluruh dunia. Rusia memiliki banyak kriteria ini, tetapi dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi, tentu saja kekuatan militernya yang paling menonjol ditunjukkan oleh persenjataan nuklirnya yang kuat, merupakan faktor utama dalam mengangkat status Rusia di dunia. Dalam kategori lain, pengaruh Rusia kurang cukup berhasil. Fakta bahwa Rusia bukanlah negara yang ingin diajak bersekutu oleh sebagian besar dunia, selain negara tetangga tertentu karena kebutuhan geopolitik atau rezim otoriter yang umumnya dicerca, merupakan bukti batas status negara adidaya Rusia. Kelemahan terbesar Rusia pun ada pada kurangnya ekonomi Rusia yang tidak dinamis. Mengapa demikian? Sebab agar Rusia dapat bersaing untuk mendapatkan pengaruh di panggung dunia dan memulihkan kekuatan dan dinamis historisnya, Rusia harus menjalani reformasi besar dan modernisasi ekonomi dan sistem politiknya. Memang telah banyak upaya untuk melakukannya, tetapi upaya tersebut paling banter hanya setengah hati. Upaya reformasi tersebut telah dihambat dan dikalahkan oleh kekuatan internal yang kuat yang menolak untuk melepaskan cengkeraman erat mereka pada kendali kekuasaan. Rusia tidak dapat memiliki kedua hal tersebut. Rusia tidak dapat memodernisasi ekonomi dan masyarakatnya tanpa mengubah dinamika politiknya. Rusia tidak dapat mempertahankan struktur politik otoriter yang korup dan berharap dapat bersaing secara ekonomi dan politik di dunia. Untuk menjadi makmur, Rusia tidak dapat dikenal hanya sebagai penghasil minyak dan gas, serta pembuat boneka. Rusia harus mendiversifikasi ekonominya, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi, dan yang terpenting, mendorong dan memberi penghargaan, daripada menghambat inisiatif di antara penduduknya yang sangat berbakat dan terdidik. Rusia harus berhenti menjadi negara yang dikenal karena brain drain, dan sebaliknya, menjadi negara yang menarik para pemikir terbaik dan tercerdas. Rusia selalu memiliki potensi besar, tetapi sebagian besar justru menjadi musuh terburuknya sendiri dalam upaya mencapai potensi tersebut. Masyarakat Rusia bersama dengan elit penguasa menginginkan Rusia menjadi negara adidaya. Sebuah jejak pendapat terbaru yang dilakukan Lavada Center mengungkapkan bahwa 88% penduduk Rusia menginginkan tujuan ini. Namun untuk melakukannya, Rusia perlu mengambil langkah-langkah penting yang sebelumnya tidak mau atau tidak dapat diambilnya. Namun jelas status negara adidaya juga merupakan masalah persepsi. Meskipun kekuatan dan pengaruh suatu negara di dunia dapat dinilai berdasarkan serangkaian kriteria tertentu. Mengenai status Rusia, kesimpulan yang diambil di negara-negara seperti Tajikistan dan Belarus mungkin sangat berbeda di Chili atau Indonesia. Pada analisis akhir, status negara adidaya bersifat subjektif hingga menjadi objektif. Amerika Serikat telah menikmati status ini sejak paruh ke dunia abad ke-20, begitu pula Uni Soviet. Mengenai Rusia pasca Soviet, keputusan akhir masih belum jelas. Rusia di bawah Vladimir Putin telah memenuhi banyak kriteria, tetapi tidak semua, dan pengaruhnya signifikan tetapi tidak menyeluruh. Pertanyaannya, apakah Rusia merupakan kekuatan yang sedang naik daun atau kekuatannya yang sedang menurun? Akankah hubungan yang semakin dekat dengan Tiongkok berhasil memperkuat dan memperkokoh posisinya di dunia? Atau akankah hal itu melemahkan Rusia dan menurunkannya menjadi mitra junior Tiongkok dengan ruang terbatas untuk naik ke posisi di dunia yang ingin dicapai Rusia?